Doa pagi, mohon mukjizat kesembuhan dari segala sakit penyakit dan mohon perlindungan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu dengan apa adanya kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setiamu, serta kebaikan-kebaikanmu yang telah Engkau tunjukkan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas penjagaan-Mu bagi kami sepanjang malam tadi. Kami juga bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Hingga saat ini, kami masih bisa datang menghadap Dikau. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami, karena semuanya merupakan bagian dari rencanamu atas diri kami. Kami percaya bahwa hidup kami telah Engkau atur secara sempurna dan bukan secara kebetulan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dan setia mengandalkan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi kami yang sedang sakit dan juga bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Ya Bapa, kami percaya bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menanggung sakit penyakit kami. Dia ditikam dan Dia diremukan oleh pelanggaran dan kejahatan kami, dan oleh bilur-bilurnya setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama-Nya. Kami percaya bahwa Engkau pun memiliki kerinduan untuk menjamah kami dan mengangkat segala sakit penyakit kami. Kami percaya bahwa Engkau menghendaki kami untuk mengalami kesembuhan dan hidup sehat, untuk dapat memuji dan memuliakan Dikau di sepanjang hidup kami di dunia ini, menjadi saksi-Mu yang mampu menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami, orang yang lemah dan orang yang sudah tak berdaya ini. Kami sangat mengharapkan belas kasihan-Mu. Sesungguhnya Engkau lebih tahu isi hati kami saat ini. Jamahlah kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Biarlah mukjizat kesembuhan boleh terjadi atas diri kami dan diri saudara-saudari kami yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua akan sembuh dan sehat kembali untuk saat ini dan seterusnya. Ya Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu, dan biarlah iman kami ini yang akan menyelamatkan kami. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari ini. Lindungilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Berikanlah bagi kami rezeki yang cukup dan lancar, serta jauhkanlah kami dari segala yang jahat.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Kasihanilah kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, apabila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik,
ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.